Biasa namanya di Ancol. Waktu? Tengok lah aku. Nah, itu aja yuk. Bisa buang ke kita. Hah? Buang ke kita. Oh, itu oke. Itu aja. Jom dah woy. Bisa langsung. Anu masuk kan? Bet, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولنفتتح المجلس بأم الكتاب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة أو كما قال. Yang membawa maksud barang siapa yang mencari jalan yang mana jalan yang dicarinya itu membawa dia kepada ilmu, maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga insya-Allah. Yang saya kasihi tuan-tuan imam, barisan ahli jutan kuasa surau Al-Hijriyah Ashbirut, bapak-bapak rahimakumullah, tak lupa kepada yang buat live pada malam ini, yang pertama Abang Abu Bakar Osman jauh datangnya daripada Sungai Siput, yang buat live bagi page audio kuliah. Tuan-tuan, alhamdulillah, bolehlah tengok page audio kuliah ini adalah page yang menampilkan ramai ulama-ulama dan ustaz-ustaz yang terkenal. Ustaz selebriti pun ada. Saya bukan selebriti, saya selebrutu je, ya. Tak lupa kepada Abang Azizan Hassan daripada page Syiar Kuliah, juga jauh datangnya daripada belah Cemoh sana. Alhamdulillah, mudah-mudahan mereka diberikan Allah Ta'ala pahala yang berpanjangan atas dasar menyebarkan ilmu pada malam ini. Tata rahmati Allah, kita menyambung kembali pengajian kita dalam kitab Syarah Al-Hikam. Kita berhenti hari itu pada muka surat 21. Muka surat 21 kita ambil pada hikmah kedua daripada juzuk pertama dalam kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah. Dia kata di sini, iradatu katajrida ma'a iqamatillahi iyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyyah. Maksudnya, kehendakmu untuk tajrid, yakni beribadat tanpa perlu berusaha dunia, yakni kasab, yaksibu rizqa. Kata rahmati Allah, kata Syekh Atha'illah Al-Askandari, hati-hati, beware, ihzaru, apa dia, min waswas syaitin, syaitin, atau min waswas syaitan al-khannas,
Hati-hati dengan bisikan daripada syaitan yang bernama khannas. Dia kita panggil sebagai poisonous whisper. Satu bisikan daripada al-khannas ni mengatakan apa tuan-tuan? Berhenti kerja. Berhenti kerja kerana apa? Konon-kononnya untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah masih menempatkanmu pada golongan yang harus berusaha kasar. Padahal Allah dah tetapkan tuan-tuan, kita ini belum lagi sampai kepada maqam tajrid. Mana maqam tajrid untuk berhenti kerja? Belum masanya lagi. Pasal apa tuan-tuan? Kita ini mempunyai keluarga. Kita ini mempunyai isteri. Kita ini mempunyai anak-anak yang nak dibiayai, diberi makan, ditanggung belanja, nafkah dan sebagainya. Tapi syaitan ini akan datang tuan-tuan menyatakan kepada kita, eh tak mengapa, berhenti kerja. Allah yang memberikan kita rezeki. Ini pahaman yang tidak betul. Kenapa tuan-tuan? Bila syaitan membisikkan kita perkara yang sebegitu, kita pun berhenti. Bila berhenti, langit teruk keadaan kita. Langit teruk tuan-tuan. Apa dia? Apabila kita berhenti, tak ada lagi dah punca pendapatan, kita hidup dalam keadaan meminta-minta. Fi'alul mas'alati, apa dia dalam keadaan kita meminta-minta tuan-tuan. Kita minta ihsan daripada orang, isteri minta ihsan daripada jiran-jiran, sampai beras pun pinjam, gula pun minta orang. Adik-beradik pun tengok muka kita rusin, adik-beradik tengok muka kita pun tuan-tuan, ini muka problem punya muka ni. Macam cerita Kasim Baba tuan-tuan. Tengok ya. Bila Ali Baba datang rumah nak pinjam beras, apa Kasim Baba kata? Nampaklah. Ni satu kisah tuan-tuan dalam masyarakat, sebenarnya dalam kitab tasawuf telah menceritakan kepada kita apa dia pada lelaki kerjalah. Dan jangan disebabkan kita tak mau kerja itu, kita menyandarkan ia kepada kononnya nak taqarrub ila Allah, nak berdekatkan diri kepada Allah. No, that is very wrong. Syaitan dia akan hiasi, zuina lahum. Syaitan ini akan menghiasi tuan-tuan, menjadikan seolah-olah this is a good idea. Bagus ni. Ni semua dunia belakang ni. Ni kerja-kerja ni semua dunia belakang ni. Makan-makan ni semua dunia belakang ni. Tuan-tuan, syaitan bisik macam tu. Jadilah ahli tasawuf, jadilah ahli ibadat. Akhirnya tuan-tuan, bila keadaan kita menjadi lagi teruk, syaitan ni akan datang tuan-tuan, membisikkan benda yang lain pula. Ni syaitan, jaga-jaga. Nama pun syaitan, memang syaitan sungguh. Syaitan bisik pula tuan-tuan, dia kata apa? Itulah, dulu elok kerja apa? Berhenti kerja. Nampak syaitan datang tuan-tuan. Dulu elok dah kerja elok. Yang kamu berhenti kerja, pasal apa? Kita jawab balik sebab kamu lah syaitan. Sekarang macam mana nak makan? Sekarang macam mana anak-anak pergi minta sedekah pada jiran-jiran, minta sedekah pada adik-beradik, tak malu ke? Dia datang. Kita panggil blaming ourselves. Tuan-tuan, bila blaming ourselves, dia jadi down, kata orang sekarang. Dia jadi kecewa. Dia jadi cukup-cukup tertekan. Akhirnya tuan-tuan akan menyebabkan dia mengambil tindakan yang sesat larat. Ini yang ambil dadah ni. Ini yang sampai peringkat bunuh diri. Tuan-tuan, kalau pergi ke hospital Tanjung Rambutan tu, saya 2-3 kali berceramah di sana, apa kata pakar sekretari di sana? Dia kata, ustaz, yang jenis sembelih bapak sendiri ni, yang jenis nampak isteri dia tikam, tak ada rasa belas kasihan langsung, dia tikam ustaz. Pasal apa ustaz? Dia punya mind sudah problem.
Puncanya ustaz, sebab apa? Sebab daripada bisikan. Dia terdengar macam bisikan. Bisikan ni khanas ni jahat ni. Dia terdengar tentang bisikan mengatakan, kamu dulu elok kerja, lepas tu dah berhenti kerja. Orang semua benci kat kamu. Usah kata orang sekeliling, isteri kamu pun benci kat kamu. Isteri ni simpati sebenarnya tuan-tuan. Isteri try to help him. Cuba untuk tolong dia. Lepas tu isteri ni tebalkan muka pergi minta pinjam duit pada mak bapak, minta pinjam duit pada adik-beradik, minta pinjam duit pada kawan-kawan, jiran tetangga. Isteri ni want to help him. Betul-betul isteri ni isteri yang baik, nak tolong dia tuan-tuan. Tapi khanas ni jahat. Khanas ni jahat tuan-tuan. Bila isteri ni bertanya, bukan masalah apa tuan-tuan, isteri tanya ya. Bang, kalau saya minta tolong pada seseorang ni boleh tak? Suami rasa tuan-tuan ini satu sarkasm untuk dia, satu sindiran bagi dia. Syaitan khanah ni mengatakan, tengok isteri kamu pun tak tahan. Isteri kamu perli kamu lah tu, sindir kamu lah tu. Hiya tasta'zi'u laka. Dia menghina kamu. Dia bila jadi macam tuan-tuan, dia pun sudah tidak waras lagi. Tidak ada pertimbangan. Dia ambil pisau, dia rodok, dia tikam. Macam kes seorang guru agama. Bercinta dengan seorang janda. Janda muda. Very gorgeous and beautiful. Dan soal apa? Masalahnya tuan-tuan, janda ni bila bertemu je, tanya, bila nak kita nak kahwin? Bila kita nak kahwin? Bila kita nak kahwin? Kawan ni duit tak pun ada. Bertemu pula, berdua-duaan pula dalam kereta. Ini masalah tuan-tuan. Satu hari bertemu dalam kereta tuan-tuan, janda ni tanya lagi, bila kita nak kahwin? Takkan kita jadi macam ni je? Takkan selamanya kita macam ni? Dia naik runsin tuan-tuan, dia naik syekh. Syaitan khanah ni kata, banyak sangat songenya. Rupa dia bawa pisau tuan-tuan, dia tikam bertubi-tubi, mati janda tu dalam kereta. Itu ustaz. Tapi bukan ustaz menawir ni, kamu tuduh aku pula kumpul dengan botol ni sekarang tuan-tuan. Tuan-tuan. So tuan-tuan, jangan biarkan diri kita ini ada ruang untuk dibisikkan oleh syaitan. Kita rasa ini bagus, kita rasa ini okey, rupanya tak okey. Pasal apa? Ia datang daripada syaitan. Alright? Untuk mendapatkan keperluan sehari-hari, sedangkan dia itu termasuk dalam golongan yang Allah tempatkan pada orang yang harus berusaha, yakni kasyaf, untuk mendapatkan keperluan sehari-hari, maka kehendak itu adalah dari syahwat awal nafsu yang tersembunyi. Tentara mati Allah, ada orang tak payah cari rezeki. Siapa dia tuan-tuan? Orang yang dilahirkan sebagai billionaire. Tuan-tuan ya? Tuan-tuan tahu, putera kepada Raja Arab Saudi, dia punya duit poket berapa sehari tuan-tuan? Tahu tak? Sehari tuan-tuan, bukan seminggu, sehari. Ada yang melaporkan duit poket dah sehari saja tuan-tuan mencecah hingga ratus ribu. Satu hari. Berapa nak kerja dah tuan-tuan? Berapa nak jual pun balik? Berapa nak jual mutabak macam Pak Wan tu? Tuan-tuan, kalau kita ditakdirkan hidup dalam keadaan billionaire, kerja buat apa? Betul tak boleh? Tapi ada orang tuan-tuan, Allah jadikan apa dia? Kena bekerja. Macam kita lah. Saya tuan-tuan kena bekerja sebab saya ada isteri, ada tiga orang anak. Saya mesti sara mereka. Mesti menyediakan keperluan-keperluan asas hidup. Itu Allah Ta'ala lorongkan kerja, bagi rezeki. Semua datang daripada Allah SWT. Ada orang tuan-tuan temuduga kerja-kerjaan tak dapat.
Tadi sembang dengan seorang India tukang gunting. Ini aku bukul pakai gunting punya smart tak aku hari ni. Ha, sibek kata smart. Tidak, aku tak mau mari mengajar dah. Di Taman Cempaka. Tengah dia gunting rambut, tengah syok tuan-tuan dia gunting rambut, tiba-tiba ada call masuk. Dia pun tengok, dia kata saya mesti jawab. Ha? Dia pun jawab. Dia cakaplah. Ha. Siapa dia mana? Oh, dia cakap tu. Dah makan belum? Dia pun letakkan tuan-tuan handphone dia. Saya pun tanya, siapa tu? Nampak macam important call je. Oh, dia kata ini saya punya anak. Oh, you punya anak? Apa pasal dia call? Dia suruh saya masuk bank in duit RM100. Oh, dia sekarang ada di mana? Belajar sana college, Kedah. Oi, banyak belanja, banyak belanja. Itulah Encik. Itu Tuhan, dia sebut tuan-tuan. Itu Tuhan sudah kasih rezeki sama saya. Tuan-tuan, India pun percaya Tuhan bagi rezeki, tuan-tuan. Kita tak nak kerja sebab tak percaya pada Tuhan. Teruk daripada India ni lagi. Itu Tuhan sudah kasih rezeki sama saya. Ha, apa pasal saya cakap? Itu KPJ Pulau Pinang sudah kasih scholarship. Scholarship, saya sudah pergi tanda tangan agreement to scholarship KPJ, bagi tahu after ya sudah habis nanti, after you finish your diploma studies nanti kerja sama KPJ 5 tahun. Tuan-tuan, mereka ni pun tuan-tuan, orang yang tidak beriman dengan Allah ni pun tahu ada Tuhan bagi mereka rezeki. Yang penting kena kasabun. Apa dia? Cari rezeki, usha, gunting rambut. Dan tidak semena-mena dapat pula rezeki tuan-tuan. KPJ Pulau Pinang pula tawarkan scholarship. Mereka percaya tuan-tuan, asas dia yang paling penting ialah kerja, work hard, and then God will give him. Kita tuan-tuan, kalau tak ada pegangan macam ini, apatah lagi Tuhan kita Allah Almighty, Allah SWT. Kalau kita masih tak percaya dengan rezeki yang Allah beri ni tuan-tuan, kita teruk daripada orang yang bukan Islam. Masya Allah. Tuan-tuan rahmati Allah. Ya, sebab itu kalau kita menyatakan kita nak berhenti kerja sebab konon-kononnya nak beribadat kepada Allah Subhanahu Taala, bermakna kita tidak beradab dengan Allah. Kenapa tak beradab tuan-tuan? Allah Taala mengurniakan kepada kita rezeki, kemudian kita ini cari jalan, cari usaha, cari jalan untuk tidak meneruskan apa yang Allah pilihkan untuk kita. Tak beradab eh. Dan kita lah tuan-tuan, beli pizza ada cheese, ada daging, makaroni tu kan sedap. Bila tarik pizza tu tuan-tuan, nampak cheese melekat-lekat. Ada satu iklan tuan-tuan tunjuk makan pizza cheese tu, dia tarik cheese tu tuan-tuan macam getas kerap tu, panjang sampai ke belakang. Kata tu cheese ke getas kerap? Kita beli tuan-tuan beratur punya lama, bawa dalam kotak tu sampai rumah, kita pun bagi pada anak. Kita kata, mama, siapa nak makan pizza? Sedap. Mari, abang bawa ni ha. Lama abang berdiri tadi nunggu orang ramai. Tiba-tiba anak tuan-tuan sentuh pun tidak. Nampak? Anak tuan-tuan sentuh pun tidak, tengok pun tidak, jelil pun tidak, herot pun tidak. Anak macam ni tuan-tuan, ada adab tak ada adab dengan bapak dia? Tak ada adab. Anak paling kurang tuan-tuan, walaupun bukan favorite dia, walaupun dia tak suka, anak yang beradab dia akan duduk depan ayah, paling kurang dia akan mencakap, terima kasih abah. Pizza abah tak berapa suka sangat, tapi rasa sikit boleh. Tu anak beradab.
Macam itulah tuan-tuan, kata Syekh Atha'illah Al-Iskandari, apabila Allah telah menetapkan jalan kamu adalah mencari rezeki, kamu bukan anak bilionaire, kamu bukan anak Raja Arab Saudi. Tiba-tiba kamu mencari jalan, menolak apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah lorongkan daripada jalan. Lalu kamu berkata untuk takarruf kepada Allah Ta'ala. Ini daripada qalilul adab ilallah. Tidak beradab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik tuan-tuan. Persoalannya, di bawah tu. Jika seorang lelaki yang kaya tidak melaksanakan tanggungjawab yang wajib, adakah cukup dengan bekerja sahaja? Atau tidak perlu bekerja tapi cukup dengan beramal sahaja? Tuan-tuan rahmati Allah, ada orang mengatakan dia dah kaya. Ada orang mengatakan tuan-tuan, dia dah kaya dan dia tidak perlu kepada bekerja mencari rezeki. Itu kita tidak nafikan. Tetapi katanya di sini, jika dia memilih cara berdiam diri sahaja dan bergantung dengan apa yang ada seperti orang malas, cara itu adalah kehidupan binatang. Ha, ini tuan-tuan, dinamakan sebagai Aisyatul Baha'im. Ha, ini takut ni. Pasal apa tuan-tuan? Yang dia tahu, relate, membelanjakan harta dia untuk berpoya-poya, enjoy. Dalam hidup ini, in our life, kita mesti enjoy. Lebur. Sedangkan tuan-tuan rahmati Allah, dia boleh apa dia menggunakan harta dia sebagai jutawan, sebagai billionaire ini untuk bekerja pada jalan Allah. Ni maksud syekh ni. Ada orang kata, tuan-tuan, aku tak perlu, no need to do anything. I'm a billionaire. Aku adalah billionaire. Aku dah jutawan yang aku warisi daripada bapa aku. 7 keturunan takkan habis kereta aku ni. So, aku tak nak kerja. Aku tak nak buat apa. Aku nak makan, tidur, tidur. Makan, tidur. Tidur, makan. Lepas tu, mampu eh, tuan-tuan. Macam ada satu ya, bapak sembang dengan anak ni kisah lah motivasi. Dia mana miskin tuan-tuan, miskin. Kata bapak dia sambil tengok rumah besar-besar ni, kata bapak dia, kamu tahu tak, moyang-moyang kita dulu, atas moyang apa? Monyet. Monyet dekat zoo tepi ni dah, monyet. Monyet kita ni dulu meninggalkan reta yang banyak. Kalau ikutkan reta kita ni, kata bapak, 7 keturunan tak habis makan. Anak ni garuk kepala, habis abah. Kalau 7 keturunan tak habis makan, kenapa kita ni miskin? Bapak ni jawab, oh, sebab kita ni keturunan yang ke-8. Tuan-tuan, orang patut miskin. Tuan-tuan, tuan-tuan, walaupun Allah jadikan kamu sebagai billionaire, kena ingat masih ada kerja yang kamu kena buat. Apa dia? Sampaikan reta kamu. Share your treasure. Share your money. Share your property. Share anything. Ya Allah, beri daripada zulfadl mal kepada orang yang memerlukan. Itu kerja kita. Buat macam Ustaz Abel Leon kan, ya? Bila dapat banyak bantuan, banyak orang kata modal, apa dia buat tuan-tuan? Dibawa dengan kenderaan, dibagi kepada orang-orang miskin, fakir-fakir miskin. Allah sayang kita semua, Allah sayang. Maknanya kena kerja. Apa kerjanya pula? Bukan kerja mencari rezeki, tapi kerja untuk mentauzikkan rezeki. Faham tuan-tuan? Ada sini yang billionaire angkat tangan. Macam mengaku cepat. Semua tak nak mengaku. Saya fakir miskin. Semua mengaku penerima zakat tuan-tuan. Habis eh? Baik. Hebat kitab ni. Sebab kehidupan yang tak mahu usah apa-apa, atau tuan-tuan membagikan ketuanya, itu umpama kehidupan binatang.
Aisyah Bahaim. Kita lihat, baik. Dan jika dia teruskan bekerja sambil membelanjakan sebahagian daripada hartanya fi sabilillah, sudah tentu lebih baik baginya. Beginilah tuan-tuan, dia kata apa dia? Yang pertama tuan-tuan, kita kena niat kita bekerja ini untuk menyara, ya, apa dia tuan-tuan, menyara keluarga. Satu. Dalam bahasa Arab dia panggil rabbun usratun. Rabbun usratun. Kita kena bekerja kerana lelaki adalah rabbun usratun. Fa huwa fi alatil asbab. Dia berada dalam situasi ada sebab dia bekerja. Kenapa ada sebab dia bekerja? Dia mencari rezeki. Wa iya al-bahsu an rizqi li auladihi. Dia mencari rezeki untuk anak-anak dia. Dan bukan kerana tamak dak, bukan kita kata orang bekerja ni dia gila dunia dak. Orang ini juga Allah jadikan sebab bekerja itu kerana mencari rezeki. Mana dalil dia? Fattahu indallahi rizqa. Surah Al-Ankabut ayat 17 menyatakan Allah sebut carilah rezeki. Rezeki itu adalah datang daripada Allah. Kita kena cari. Ada dalil dia. Tuan-tuan, bila kita lihat orang pergi kerja tak boleh kita bagi tahu, oh ni gila dunia. Ini siang malam mencari rezeki. Ini, ini, ini. Tuan-tuan, bagaimana kita nak menolak persepsi buruk negatif daripada orang yang menuduh kita tamakkan dunia ini? Pertama, Syekh Atha'il Askandari ini mengatakan, apa dia tuan-tuan? Belanjakan kepada jalan Allah. Dapat gaji 7,000. Abang Abu gaji dia, berapa Abang Abu? 13,000. 13,000. 20,000. Abang Ijan 20,000. Pencin askar je. Tuan-tuan, dalam 7,000, 6,000, 13,000, takkan tak ada sikit peruntukan, kuota untuk orang miskin. Percayalah tuan-tuan, kalau kita bekerja dengan niat nanti ada beberapa jumlah daripada gaji aku ini, aku akan sedekahkan pada fakir miskin. Allah jadikan motivasi kerja kita tinggi. Percayalah tuan-tuan, bila kita mengangkat tangan berdoa, Allahumma ya Allah, agar kerja aku yang aku lakukan ini ya Allah dapat gaji nanti, aku nak bantu fakir miskin ya Allah, ada di antara duit aku ini bahagian untuk fakir miskin ya Allah. Allah jadikan kita tuan-tuan kerja cemerlang. Bangun pagi on time, tak ada datang kerja 8:30. Kalau saya tuan-tuan jadi guru sekarang ni, kena hadir sebelum 7:30. Kalau hadir 7:40, 7:31, 7:35, dia naik merah. Kalau hari Isnin ada pemeriksaan pagi, kena hadir lebih awal kalau bertugas. Tuan-tuan, benda-benda ini merupakan masyakkah fil hayah. Benda-benda ini merupakan kepayahan dalam kerja tuan-tuan. Nak bangun awal. Lepas tu tuan-tuan tahulah kita ni ada anak, nak hantar anak ke sekolah dulu. Lepas tu sampai dekat apa, depan kesyirina tu, nak ke takiyah tu, jam pula. Semalam tuan-tuan saya sampai 7:40. Allah bertolak daripada rumah awal dah. Tapi sampai depan kesyirina sepanjang-panjang jalan tuan-tuan yang sebelah kiri tu ke jalan kampar tu, jam pasal hari hujan. Jam ni tuan-tuan, kereta slow. Ada rada buat pula dekat rumah MB lama tu. Nunggu itu tuan-tuan, tengok jam, Allah, patut sampai tuan-tuan tak sampai 15 minit, 10 minit boleh sampai di belakang rumah. Tapi hari tu tuan-tuan dekat setengah jam, jam. Sampai-sampai di sekolah tuan-tuan, punch merah. Dia pakai ijari, merah.
Bila naik atas, saya pun kata kat kawan-kawan dalam bilik guru, Allah hari ni Allah nak uji betul lah. Kenapa? Jam pula. Ada pula kutu, tuan-tuan. Ada pula kutu. Dia melawak ke aku tak tahu, nasib baik aku tak karate tengkuk dia. Apa kata dia? Alasan, tuan-tuan. Memang aku siku ke ramai pun. Alasan, kata dia, tuan-tuan. Dia ngusik, ya. Tapi, tuan-tuan, bukan semua orang boleh kita usik macam tu, tengah stres ni. Tuan-tuan, masalah ini mungkin ujian. Tapi percayalah, tuan-tuan, kalau kita niat, ya Allah, ya Tuhanku, aku bekerja ini dengan niat pertama apa dia? Menyara anak dan isteriku. Kedua apa dia? Ada bahagian daripada gajiku ini, ya Allah, aku akan serahkan kepada fakir miskin. Super. Allah permudahkan kerja kita, tuan-tuan. Kita datang pun awet. Kita ni, tuan-tuan, Allah berikan kesihatan. Percayalah, tuan-tuan, Allah tambahkan lagi rezeki kita. Bukan saja rezeki, tuan-tuan sekalian, bini pun Allah tambah. Betul tak, Abang Ijan? Ha. Cuma berani tak berani je. Ni dia bagi petua, tuan-tuan. Bagaimana, tuan-tuan, untuk ditambahkan bukan saja keberkatan tapi rezeki di dalam hidup. Niat tu nak kena betul. Adapun belajar itu baik. Beramal juga adalah ibadah. Hal ini dijawab dengan sambungan hikmah. Wa iradatukal asbaba ma'a iqamati la'iyaka fit tajrid inhitatun 'anil himmati 'aliyah. Maksudnya, sebaliknya keandakmu untuk berusaha kasar padahal Allah telah menempatkan dirimu pada golongan yang beribadat tanpa perlu kasar. Tuan-tuan, ada orang, contohnya tuan-tuan pergi haji. Ni dia bagi satu masalah. Pergi haji ni tuan-tuan untuk bekerja ke? Tak. Tapi untuk apa kita pergi haji ni tuan-tuan? Khusus untuk beribadah. Betul tak? Setelah kita mempunyai biaya yang cukup, manistata ilai sabila. Nabi menyatakan haji ini kewajipan yang tertangguh. Apabila kita mempunyai biaya, tuan-tuan, diri kita, perjalanan kita, termasuklah keluarga yang kita tinggalkan, maka itu dinamakan istita'ah, itu dinamakan kemampuan, ability to go to hajj. Kita boleh pergi menunaikan haji. Dan pada masa itu, niat kita satunya untuk beribadah. Tapi bagaimana pula tuan-tuan orang yang pergi haji sebagai mutawif? Nampak? Mutawif tuan-tuan. Siapa itu mutawif? Yang membawa jemaah haji. Dia ni lah yang bawa, dia jaga tuan-tuan. Kadang-kadang beg kargo pun dia angkat. Ada sahabat saya kata, ustaz, kalau orang tawarkan ustaz jadi mutawif, tak sah lah ustaz. Saya kata, pasal apa? Daripada sekecil-kecil benda sampai sebesar-besar benda, ustaz, semua atas kita. Angkat beg kargo pun kita, tuan-tuan. Aku kalau angkat beg kargo, aku tak larat ni. Kaki udah letak apa elok ni, apa dia punya sarapnya. Bagaimana mutawif ni, tuan-tuan? Dia pergi haji itu bukan untuk beribadat. Kerana mutawif dibayar gaji, dibayar upah, ajuran. Macam mana ni? Adakah tuan-tuan semua orang pergi haji itu untuk semata-mata beribadat, tak boleh cari rezeki? Satu. Yang kedua, tabib. Doktor-doktor yang berkhidmat di sana. Tuan-tuan, doktor ini, dia ni menjaga kebajikan para jemaah haji. Betul tak betul? Siapa biasa pergi haji tahu kan? Kalau ubat kehabisan, pergi jumpa doktor. Kalau demam, pergi jumpa doktor. Doktor cek kita, tuan-tuan. Kadang ada yang sakit jantung ni, tuan-tuan, pensyen, tengah-tengah tawaf pensyen, bawa pergi jumpa doktor. Malaysia pun ada doktornya.
Tuan-tuan, apa cerita mutawif dengan doktor ni? Apakah mereka pergi ke sana bukan untuk beribadat? Maka si Atha'illah Iskandari ni bagi clear otak kita, tuan-tuan. Kata dia apa dia? Ada orang Allah bagi peluang beribadat tanpa perlu mencari rezeki. Seperti kita yang cukup biaya pergi buat haji. Lepas tu, tuan-tuan, di sana bila sampai di Mekah, kita boleh berjalan sampai 3 kilometer. Saya pergi, tuan-tuan, ceramah motivasi kepada haji-haji yang sudah balik ke Malaysia, tuan-tuan. Di Kuala saya pergi. Bagi ceramah motivasi, sebelum saya ceramah, dengar dulu pengalaman-pengalaman para yang telah menjadi haji. Ada seorang ni kata, saya di Malaysia gaut. Tapi bila sampai di sana, hilang gaut saya. Saya boleh berjalan sampai 3 kilometer. Pasal apa jadi macam tu? Bila balik ke Malaysia, gaut balik, kata tuan-tuan. Dia yang mengelolakan program tu suruh saya dengar dan saya tolong jawab. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita pergi sana untuk ibadat, betul tak? Sebab apa Malaysia ni gaut? Sebab kena kerja, kena sambung balik jual apa balik. Itu yang gaut tu. Nak nongkat motor pun tuan-tuan ya, nak nongkat motor pun timpa dek motor pasal gaut. Pasal apa timpa dek motor? Sebab dialah tukang buka pintu, dialah bentang sejadah, dialah azan. Lelah dia juga imam. Ini masalah tuan-tuan. Mana tak gaut? Tapi di Mekah, tuan-tuan, kita tak risau tentang apa-apa. Kita tak ada risau dah tentang benda-benda lain. Yang kita risaukan apa dia, adakah haji ini Allah akan terima. Sebab tuan-tuan, orang yang tawajuh, memang tawajuh, menumpukan, memfokuskan ibadat dia di haji ini, tuan-tuan, di Mekah ini, semata-mata kerana Allah datang sini untuk ibadatnya, hatinya tenang, Allah hilangkan sakit-sakit ini, tuan-tuan. Ini yang berlaku. Dan mutawif ni pula tuan-tuan, memang itulah yang Allah jadikan. Apa dia? Dia ke sana untuk mencari rezeki. Salah tak? Tak salah. Kenapa? Ingat dua benda. Ada orang Allah jadikan tak perlu mencari rezeki, beribadat je. Macam orang kaya tadi, macam billionaire tadi tuan-tuan. Tapi ada orang tuan-tuan, dia kena mencari rezeki, dalam masa yang sama dia juga beribadah. Nampak? Boleh tuan-tuan ya? Ni yang ikut saya malam ni, jual makan, jual ayuk. Saya nak kira dengan demo ni. Boleh belajar tasawuf tak demo ni? Kalau tuan-tuan keluarkan, ada boleh jual mie lah, ikan masin lah, ayuk hipok lah. Tuan-tuan mungkin tanya kan, komo ni datang nak belajar ke nak berniaga? Tak boleh? Boleh tak buat kopi tu? Boleh tak tuan-tuan? Sebab apa saya bagi ikut saya? Sebab kitab ni mengajar ada orang tuan-tuan sambil dia berniaga, dia juga boleh beribadah. Tu yang penting. Sebab ada orang tuan-tuan, Allah bagi untuk beribadat peluang, opportunity, tapi dia tak ada. Ada. Apa ibadatnya? Dengar pengajian. Tapi dia tak nak. Mana duduknya? Luar ngisap rokok. Ha, bukan orang sini. Ni Meksiko yang cerita tuan-tuan. So, tuan-tuan mati Allah, kita akan sambung nanti insyaAllah. Ya. Pada jemaah haji yang pergi ke Mekah, terdapat antara mereka yang pergi menaikkan haji semata-mata kerana ibadat. Ada juga yang pergi kerana tugas can. Seperti saya kata tadi, doktor, mutawif, yang menyelenggarakan urusan orang-orang haji, kebajikan orang-orang haji ni, tours and travel ni tuan-tuan. Kita pun rasa jealous dengan dia. Pasal apa? Tiap-tiap tahun dia pergi haji. Bukan tiap-tiap tahun pergi haji tuan-tuan, tiap-tiap bulan kadang-kadang dia bawa orang pergi umrah. Itu rezeki yang Allah bagi kepada dia tuan-tuan, dan peluang, opportunity untuk dia berbuat ibadat. Tapi kena ingat, dia tetap kena berikan sebahagian, bukan sebahagian, sedikit daripada harta ni, kelebihan, keuntungan ini kepada jalan Allah. Wallahu a'lam bissawab tuan-tuan. Macam biasa, bersama-sama dengan saya, masih kata tadi,
Ada yang ikut saya ni bawa ya air syifa. Tuan-tuan rahmati Allah, kalau kita dengar testimoni Abang Ijan ni, dia mengatakan anak saudara dia di kampung banyak ni yang ada kanser darah. Tuan-tuan, ni bukan sebab air ni ya, Allah Ta'ala yang menyebutkan. Minum air ni, doktor sahkan bau-bau ni sudah tidak ada lagi kanser tersebut dalam darahnya. Tuan-tuan, kita usaha. Sebab air ni saya minta didoakan setiap kali pengajian, di mana-mana saya pergi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan ia sebagai alat untuk menyembuhkan manusia. Sebab Allah yang menyembuhkan. So, kalau tuan-tuan berkandak, bolehlah dapatkan di luar sana. Dan sahabat saya Subki juga ada membawa barangan produk Islam, tuan-tuan. Syarat pertama antara yang menjadi orang tasawuf ni, makan kena jaga. Kalau makan dekat restoran tak jauh di sini, Hollywood tu kan, berat lah ya. Kalau jenis makan Hollywood tu ya, tahu restoran Hollywood kan, babak tak ngaku lah pula, bukan dari sana ke petang tadi tangan. Itu berat lah, makan tak jaga ya, syubhah tak syubhah, balun je. Janji holiau sedap, habislah tuan-tuan. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah menjadikan kita orang-orang beriman. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma ij'alna minal muslimin wal mu'minin wal muqinin, minal mustaghfirin, minal muqimin as-salah, من الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.